بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر الله على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخوة في الله الله تعالى وإياكم جميعا para pemirsa salam tv yang berbahagia dan seluruh para penonton yang setia ya mengikuti acara kajian kita, kajian kitab Al-Aqidah uh, al, al wasatiyah yang disampaikan oleh Asy Muhammad Ibnu Saleh Al-Uthaimin rahimahullahu taala rahmatan wasiatan Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa akal secara umum, secara uh, umum itu bisa ya menetapkan apa namanya ini? Secara global, menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah dan menghilangkan sifat-sifat yang kurang bagi Allah. Jadi, global, tapi terperinci tak punya. ya Maka, sebenarnya secara umum kita katakan, akal tak ada bidang, dia tak ada ruangannya untuk menetapkan asma dan sifat bagi Allah. SWT. Kalau terperinci tak ada, kalau global saja mungkin bisa gitu ya, itu nggak ada masalah global. Ya, global kan sebenarnya baik-baik saja gitu kan, tapi penentuan ini secara terperinci nggak bisa akal nggak ada. Ya, begitu juga sifat-sifat yang kekurangan bagi Allah. Secara ter, secara global saja bisa. Ya, tapi kalau sudah masuk ter, ter, terperinci, maka tidak ada akal mampu untuk merincikan mana sifat-sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali terkait dengan masalah kita pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan untuk menghemat waktu kita ya. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita ataupun kajian kita pada pertemuan kita kali ini. Ikhwati <tuk> billah. A'azani ta'ala jamian. <Philippines> Su'alun. Ada pertanyaan katanya. Hal kullu ma <tuka> huwa kamalun fina yakunu kamalan fi haqqillah. Pertanyaan yang luar biasa dari Asyik Muhammad bin Salih al-Taymin rahimahullah. Hal kullu ma huwa kamalun fina. Apakah semua yang sempurna pada diri kita ini yakunu kamalan fi itu juga adalah sempurna di dalam hak Allah. Pertanyaan, apakah semua yang sempurna bagi kita makhluk itu juga sempurna bagi hak Allah Subhanahu wa Ah, gitu ya. Wa hal kullu ma fina yakunu fi haqqillah. Dan apakah semua yang kurang sifat kurang bagi kita itu juga menjadi sifat kurang bagi Allah? Tama gitu ya yang sempurna bagi makhluk itu juga yang hal sempurna bagi Allah. Yang kurang bagi makhluk itu juga hal yang sempurna hal e, yang kurang bagi Allah. Nah, gitu ya. Al jawab per jawabannya, la tidak. Jadi nggak bisa kita e, sampaikan secara e, generalisir ya, mengeneralisir secara umum bahwa sempurna sem semua yang sempurna bagi manusia itu juga sempurna bagi Allah. Semua yang kurang bagi manusia itu juga kurang bagi enggak. Tidak, tidak demikian. Jadi tidak berbanding lurus gitu kira-kira ya. Tidak. Kenapa? Lianal miqyasa fil kamali wa naqsi laysa antibari ma yudhafu lil insan. Karena kiasan ataupun apa namanya ini? Miqyas. Ukurannya. ukuran kesempurnaan dan kekurangan itu bukan dianggap ya Laisa Entibar bukan yang dihitung itu apa yang disandarkan kepada manusia. Jadi, kata beliau, "Apakah tadi pertanyaannya, apakah sumeng sempurna bagi kita itu juga hal yang sempurna bagi Allah, dan semua yang kurang itu bagi kita, hal yang kurang juga bagi Allah?" Jawabannya kan tidak. Kenapa? Karena memang mikiasnya ukurannya itu di dalam sempurna, kesempurnaan, dan kekurangan, bukan dianggap sesuatu yang disandarkan kepada manusia. Jadi bukan itu barometernya. Ah, gitu ya. Kenapa? farqi bainal khaliq wal makhluk. Karena nampak sekali perbedaan yang sangat banyak di antara khaliq dan makhluk. Di antara sang khaliq yaitu maha pencipta dan yang makhluk dan diciptakan. Jadi antara sang khaliq dan makhluk ini perbedaannya sangat besar. Gak mungkin disamakan. Ah, gitu ya. Lakin bi'itibari bin min hizuhiyah sifatun sipati kamar fakulu sipati lillahi ta'ala tetapi penganggapan sifat itu dari sisi dia itu satu sifat maka semua semu, maka semua sifat yang sempurna maka itu tetap bagi Allah subhanahu wa ta'ala artinya kata beliau bahwa eh, ibare sifat yang kita lihat sifat kalau sifat itu adalah si, sifat yang sempurna, ya sifat yang sempurna, maka dia itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua sifat-sifat yang sempurna itu tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Ah, demikian ya. Jadi bukan penyandarannya kepada makhluk. Ya, sesuatu yang sempurna bagi makhluk itu juga sempurna bagi Allah belum tentu. Sesuatu yang kurang bagi makhluk, ya, itu kurang bagi itu juga kurang bagi Allah belum tentu. Ya. Tapi kita lihat sifat. Kalau itu sifat-sifat yang sempurna, pasti telah itu sesuatu yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat contohnya agar pembahasan kita ini lebih terang, lebih jelas ya. Kita lihat. Fal wa binisbati lil Makan dan minum, ya. Kalau terkait dengan sang khalik itu sesuatu yang kurang. Iya kan? Makan dan minum kita katakan Allah makan, Allah minum gitu ya. Sesuatu yang kurang, itu sifat yang kurang. Lianna sababahuma al hajah karena sebab keduanya butuh. Bukankah orang yang minum karena haus? Bukankah orang yang makan karena lapar? Itu kan berarti butuh dia. Ah gitu ya. Wallahu taala ghaniyun amma siwahu. Sementara Allah itu maha kaya dari segala dari segala segalanya. Allah azza maha kaya dari segalanya. Enggak butuh makan, enggak butuh minum. Lakin huma binisbatil makhluk kamal. Tapi kalau kita lihat makhluk Ya, itu sesuatu yang sempurna. Kan begitu. Orang manusia yang masih bisa makan dan minum ini sesuatu yang sehat, manusia yang sehat, manusia yang sempurna kan begitu. Oleh ada oleh karena itu, idza kana al insanu la alilan bi aw nahwihi. Oleh karena itu kalau ada orang nggak bisa makan, ada manusia nggak mau makan, maka ya, itu sudah menjadi kepastian bahwa dia ada penyakit atau seumpamanya atau yang lain atau apapun itu ada gangguan dalam dirinya ada naksun berarti ini kekurangan kalau ada orang nggak mau makan ya karena dia sakit kan berarti kan dia lagi memiliki sifat kurang karena dia sakit karena sempurnanya manusia ini dia makan nah gitu dia makan dan minum secara normal gitu kira-kira ya jadi kalau ada orang nggak bisa makan dan minum berarti kan ada masalah maka kan orang kadang-kadang nggak -kadang bisa makan dan minum nggak bisa makan dan minum lagi orang udah dia ini pasti sakit, bawa ke rumah sakit, diobati dan seterusnya dan seterusnya kan begitu. Ya. Tapi bagi manusia ini kan berarti makan dan minum adalah sesuatu yang kesempurnaan. Tapi bagi Allah ternyata enggak. Ya. Ternyata ini sifat kekurangan justru. Kenapa? Karena seolah-olah Allah butuh kepada yang lain, sementara Allah enggak butuh dengan apapun. Tidur bagi Allah itu sesuatu yang kurang. Ya, tetapi bagi makhluk kamal. Tapi kalau makhluk itu sempurna. Fazohar farku maka nampaklah perbedaan. Iya. Jadi nggak bisa kita katakan kesempurnaan bagi makhluk itu kesempurnaan bagi Allah. Kekurangan bagi makhluk itu kekurangan bagi Allah. Belum tentu. Nggak bisa kita katakan secara umum. Tapi sifat-sifat yang sempurna itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah. Nah gitu ya. Jadi kita katakan tadi terkait dengan makan dan minum. Bagi manusia justru ini kesempurnaan kan. Bagi Allah, bagi hak Allah, wa Allah tidak begitu juga tadi tidur tidur bagi manusia itu sesuatu yang sempurna maka kalau orang ada orang nggak bisa tidur ini bermasalah ya maka disebutlah dia Omsomnia lah penyakit inilah gangguan sarap lah dan orang pun jadi susah kan jadi orang apa namanya nih susah dan jadi orang kesulitan ya kalau orang nggak bisa tidur karena tidur itu kebutuhan kita butuh kepada tidur istirahat yang cukup. Taib, ikhwati bila azani Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Atabakkur kamalu lil khalik. Wa naqsun lil makhluk. Atabakkur, yaitu uh, menjadi, uh, apa namanya, tidak menikah gitu ya. Itu kesempurnaan bagi makhluk, eh, kesempurnaan bagi khalik, yaitu pencipta. Wa naqsun lil makhluk, tapi itu kekurangan bagi makhluk. Karena Allah tidak dalam dan dalam nyalid ah gitu kan? Kalau bagi makhluk orang nggak nikah, justru dicandain kan? Di 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 apa namanya di di dibully di kan? Kapan nikah, kapan nikah gitu kan? Baik yang gadis maupun yang yang pemuda gitu kan? Apalagi udah menjadi perawan tua, ada istilah orang panglatu, panglima, yang tua gitu kan? Jadi... -b 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 uh, justru kekurangan kan. Jadi kalau ada orang belum menikah, udah umur 30, umur 40, ini kan kekurangan. Bagi Allah justru kesempurnaan. Ah gitu ya. Lianahu kenapa tidak menikah itu menjadi kesempurnaan bagi Allah. La yatimul jalal wal illa bitabakkur. Karena tidak mungkin kesempurnaan kemuliaan itu tidak musti ya tidak akan tercapai tidak akan sempurna yang namanya keagungan dan kemuliaan kecuali dengan tabakkur dengan tidak menikah hatta takuna kamilatan sehingga kekuasaannya itu sempurna la <tip> hada tidak ada yang membantahnya ya taala man wal oleh karena itu Allah mau mengancam Siapa saja yang membantah Allah dengan takabur, dengan uh, kibriya itu takabur, wal azamah dengan keagungan. Kata Allah, kata uh, apa namanya ini dalam hadis ya. dalam, dalam Muslim, kita lihat uh, kata Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam, kata Allah azza dalam hadis kursi ya, man wahidun minhuma Barang siapa yang membantahku, barang siapa yang Uh, ingin uh, apa namanya barangsiapa ingin membantahku siapa yang ingin, ingin menyaingiku tentang al kibriya ketakaburan dan keagungan wahidun humad salah satu dari keduanya adab tuh dia akan aku adab jadi tegas jadi kalau ada umpamanya ada anak bagi Allah ini mustahil ya ada istri umpamanya ini kan kekuasaan gak sempurna bisa saja anaknya nanti bisa saja istrinya kan begitu gak sempurna ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu mengancam siapa-siapa yang ya yunazi yang yunazi itu artinya yang membantahnya, yang ingin mencabut darinya al kibriya itu kita kaburan wal azamah agungan itu Allah Subhanahu wa ancam. Sebagaimana dalam hadis qudsi di dalam riwayat Muslim ini Allah Subhanahu mengatakan sebagai diriatkan oleh Rasulullah SAW dari dari Rabbnya, Manaza'ani wahidun minhuma adabtuhu. Barang siapa yang mencoba membantahku. Ya, manaza'ani wahidun minhuma. Salah satu dari keduanya itu al-kibriya wal-azamah. dia akan aku adab. Jadi kita ini tak berhak, tak Tak berhak kita untuk uh, berbangga-bangga karena itu milik Allah Subhanahu wa taala dan tercela kan dalam Islam ini kita bertakabur, sombong, ya merasa bangga diri dan sebagainya. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak menikah itu justru kesempurnaan bagi Allah. tapi bagi manusia justru kekurangan. Ah gitu ya. Kenapa? Karena memang kalau orang nggak menikah, ya, ya, orang yang apa namanya ini tidak menikah umpama manusia sajalah kita lihat. Kekuasaannya kan penuh. Dia yang cuma mengendalikan hartanya, tidak ada uh, istrinya, tidak ada anaknya yang yang menguasainya kan. Tapi kalau orang ada orang tua yang apa namanya ini memiliki anak ya kita katakan ya atau memiliki anggota ya tentunya akan dibagi-bagi kan begitu. Tapi kalau dia sendiri di situ dia yang berhak. Tidak ada yang lain. Ya. Maka di sini ini kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. muhim yang terpenting kata beliau annahu laisa kullu kamalin fil makhluqi yakunu kamalan bil khaliq. Yang terpenting bahwa Tidaklah semua kesempurnaan di makhluk itu menjadi kesempurnaan kepada Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wala kullu naqsin yakunu Khalik Dan tidak semua kekurangan bagi makhluk itu kurang juga bagi Sang Khalik. Idza al kamal au Kalau seandainya yang dimaksud al kamal yaitu kesempurnaan atau kekurangan itu i'tibarian yang diiktibarkan artinya disantarkan kepada siapa dulu? Jadi nggak bisa. Jadi kalau kalau kesempurnaan dan kekurangan itu ya nggak bisa kita sandarkan. Lalu kita bandingkan dengan Allah SWT. Tidak bisa demikian. azani wa Nanti kita lanjutkan salam satu ini. Jangan kemana-mana tetap di salam TV sahabat surga muslim. wa ta'ala wa iyakum jami'an. Jadi kesempurnaan ya kepada makhluk belum tentu sempurna bagi Allah. Kekurangan bagi makhluk belum tentu ke kekurangan bagi Allah. Ah gitu ya. Jadi kesempurnaan dan kekurangan itu iktibarian ya. kita karena jadi kita katakan tidaklah semua yang sempurna itu kepada makhluk sempurna bagi Allah. Ya, semua kekurangan bagi makhluk itu menjadi kekurangan bagi Allah kalau karena seandainya kesempurnaan dan kekurangan itu iktibarian dianggap kemana gitu iktibarian itu artinya penganggapan yang disantarkan kemana gitu kalau tidur bagi makhluk itu justru kesempurnaan kan tapi bagi sang kholik bukan kesempurnaan justru justru ke apa justru apa namanya ini kekurangan karena Allah SWT la, la tak sinatu wala naum. Allah SWT, tidak tidur dan tidak ngantuk. La tak sinatu wala naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Allahu Akbar. Bagi manusia, enggak tidur, enggak ngantuk. Ah, ini kekurangan kan. Justru orang nyari obat malahan untuk supaya bisa tidur gitu kan. Kenapa? Karena enggak tidurin tersiksa. Tersiksa orang enggak bisa tidur. Ah, gitu ya wa khawatir bila anzani Allah Ta'ala wa iyakum jamin. Hadihi sitatu mabahis tahta qawlihi ma wasafabihi nafsa. Inilah enam pembahasan. ya Di bawah pernyataan Syekh Khulusidah Amir bin Temiyah. Ma wasafabihi nafsa. Jadi kalau kita lihat pernyataan beliau. ya Awal itu. Ya. Minal imani billahi ta'ala wa minal imani billah al-imanu bima wasafihi nafsahu fi kitabi. Inilah kata Asyik mawasopabihi nafsa ini enam pembahasan yang sudah kita jelaskan ya dari pertemuan yang lalu dan yang sekarang ya udah enam pembahasan ya wakuluhha mabahis hama ya wakuluhha mabahisu hamatun dan setiap dan semuanya itu adalah pembahasan yang sangat penting wakadam naha baynaya del dan kita eh, Kodam naha, artinya kita ajukan ya kita kedepankan itu bainayat ya bainayat dan akidah e, di antara apa namanya di hadapan akidah ini artinya penjelasannya di, di, di kedepankan gitu ya lianna hasam saya mbani alaiha mayati insyaallah taala karena akan datang akan terbangun di atasnya yang enam, enam pembahasan ini yang akan datang nanti insyaallah taala artinya pembahasan yang enam ini kan Kodam kita dahulukan. Bayna yadil akidah yang diantara eh, apa namanya ini di pelajaran akidah ini kan akidah wasatiyah ya. Ini dahulukan yang nambah pembahasan ini. Kenapa? Karena katanya saya mbani alaiha akan dibangun di atasnya sesuatu yang akan datang nanti insya taala. Jadi ini seba, semacam pondasi, semacam eh, kita katakanlah asasnya gitu ya, semacam eh, apa namanya ini hal-hal pokok dulu ya yang akan datang nanti yang yang lain-lain akan mengisi ini semuanya. Jadi semacam itu tadi pondasi-pondasinya, ya ini merupakan eh, apa namanya ini dasar-dasarnya yang akan dibangun nanti di atasnya ini hal-hal lain yang akan dijelaskan Insya Allah Taala. Jadi pokok perkara pokok dan perkara yang sangat penting. Kemudian ikhwati fillah azani Allah taala wa jami'an para pemirsa salam tipe yang berbahagia. Wa qauluhu dan perkataan Syekhul Islam Wabimawa sapahu bihi rasuluhu dan sesuatu yang telah disipati uh, uh, Allah Azza Wajalla dengan sifat tersebut oleh Rasul yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana bahasanya kita lihat. Ini ya, kan ada perkataan beliau tadi di matanya, di matan akidah wasatiyah ya. Sekarang ini akan dijelaskan, akan diuraikan <coughs> oleh Syekhul uh, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu dan sesuatu yang disipati... hal tersebut oleh Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was wa was bi rasulih sallallahu yang qasimu ila salasati aqsamin imma bil qauli aw bil fi'li aw bil iqrar. Kata Syekh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati Rabbnya Allahumma azza wa jalla itu terbagi kepada tiga bagian. Ada kala dengan perkataan, ada kala dengan perbuatan, ada kala dengan penetapan. Artinya, Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah azza wajalla kemungkinan dari tiga ini bisa saja dengan kaul dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan penetapan al iqrar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan sifat bagi Allah dari tiga sisi ini dari perkataannya dari per, 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 perbuatannya maupun penetapannya. Kita lihat. Amal kaulu adapun perkataan pakathirun jiddan maka banyak sekali. Mitsal rabbuna ya Allahu Rabbuna allahul fis sama seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabb kita Allah yang berada di langit berarti yang penetapan Wah sifat Allah wajalla sifatul ulu kan ketinggian taqaddasa ismuh taqaddasa ismuka maha suci nama engkau ya Allah amruka fis sama'i wal ardh Segala perintahmu, segala perkara-mu ada di langit dan ada di bumi. Wa qaluhu fi dan perkataan beliau fi yaminihi dalam sumpahnya. La wa muqallibal qulub. Tidak wa muqallibal qulub dan zat ya demi zat yang membolak-balikkan hati. Jadi di sini apa namanya nih Jelas ya perkataan beliau sallallahu menunjukkan sifat-sifat bagi Allah. Pertama, Rabbuna Allahu ladzi fisama' di langit. Ya, jelas ya. Berarti kan punya arah. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang, enggak di bawah, enggak di atas, enggak di bawah sesuatu enggak ada jadinya kan. Ah, gitu ya. Rabb Allah Rabbuna Allahu ladzi fisama' di langit. Satu. Taqaddasa ismuk. Maha suci nama Engkau ya Rabb. Berarti Allah Subhanahu suci namanya, tidak ada kekurangan di sana. Ya? Amru Semua perkara Allah SWT ada langit dan ada di bumi. Ah, gitu ya. Kemudian, ya. Wa qawluhu Demikian juga perkataan beliau. Ya. Uh, apa namanya di, disumpahnya la tidak dan demi zat yang membolak balikkan hati berarti Allah SWT, ya itu apa namanya ini bisa membolak balikkan hati zat yang membolak balikkan hati yaitu Allah subhanahu wa taala ini kan sifat sifat ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa bisa membolak-balikkan hati kapan Allah Subhanahu menghendaki. Maka kadang-kadang kita hari ini kita benci sama seorang, ternyata dia adalah orang yang paling kita cintai besok. Dia hari ini yang paling kita benci ternyata dia kita cintai atau sebaliknya, yang kita benci hari ini yang kita cintai. Yang kita jadi hari ini besok kita paling benci. Karena Allah Subhanahu wa membalik, membolak-balikkan hati. Ini kan semuanya sifat. Ya. Amal fi'lu ada perbuatan fahada aqallu minal qawli dan tentu hadis-hadis yang lain lagi ya terkait dengan uh, asma dan sifat dari perkataan Nabi kan banyak ya. Adapun perbuatan bahwa fahuwa aqallu minal qaul. Adapun perbuatan ini lebih sedikit dari perkataan. Artinya hadisul qaul tentu lebih banyak terkait dengan asma dan sifat daripada hadisul pi'li. terkait dengan asma dan sifat. Ah begitu kira-kira. Ya, misalnya isyaratnya sama seperti Allah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke langit yastasyidullah beliau bersaksi kepada Allah ala iqrari ummatihi bil balag. ya terhadap penetapan ya iqrari ummatihi terhadap penetapan umatnya bil balag, bahwa beliau sudah menyampaikan syariat jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke langit ya yastasyidullah beliau bersaksi kepada Allah tentang apa tentang penetapan ya tentang pengakuan umatnya terhadap uh, risalah yang beliau telah sampaikan bahwa beliau saw amanah telah menyampaikan semua risalah kepada umat kepada umatnya tidak ada yang ditinggalkannya wahada fi ini terjadi di haji wada di Eropa beliau bersaksi di hadapan Allah ya dan untuk menegaskan tentang pengakuan umatnya bahwa beliau sudah menyampaikan risalah dengan baik khotoban nas beliau waktu itu berkhutbah di hadapan manusia wakala dan beliau mengatakan ala ala hal balag ketahuilah apakah aku sudah sampaikan ya ketahuilah oleh kalian apakah aku sudah sampaikan semua risalah dari Allah wajib jadalah mereka mengatakan para sahabat yang ada ikut bersama beliau di haji wada itu Qalu naam iya setelah sama tiga kali ya Qalu naam ya Tiga kali. Naam, naam. Tiga kali ya. Kal, lalu beliau mengatakan, Allahumma syad, ya, Ab, ya Allah. Isyad, saksikanlah. Ya. Rafa'a isma'u sama. Beliau mengangkat, ya. Tak jariknya ke langit. Wayang kutuha ilan nas. Dan dia menunjukkannya kepada manusia. Allahumma syad. Allahumma syad. Ya Allah, saksikanlah manusia ini yang sekarang ini. Uh, sudah mengakui bahwa aku sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Ya beliau mengangkat jarinya telunjuknya isba'ahu telunjuknya ke langit hada waspun waspullahi ta'ala bil ulu an tariqil fi'li ini adalah penyipatan ya sebuah sifat bagi Allah sifat apa sifat ulu ketinggian an tariqil fi'li dari jalan perbuatan jadi kan menunjuk ke langit menunjuk ke atas berarti kan Allah Subhanahu memiliki sifat ulu Ah, ketinggian. Sebenarnya tadi perkataan Allah di langit kan sifat ketinggian juga itu, ah gitu ya. Jadi ini jelas bahwa memang apa namanya uh, dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa adanya sifat uh, adanya uh, penetapan sifat bagi Allah dari jalan piil perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbuatan apa? Menunjuk ke langit. Kita lihat berikutnya. Wajah roh julun tubun nasa yomar jumah. Satu saat ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara Nabi waktu itu sedang berkhutbah di hadapan manusia yomar jumah di hari Jumat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi khawatir selalu di hari Jumat. Ya, kalau lalu laki-laki ini mengatakan, Ya Rasulullah wahai Rasulullah, halakatil amwal sudah hancurlah semuanya harta. Parafa Dehi lalu beliau pun mengangkat kedua tangannya bil ulu fiil. Ini juga kata beliau, kata Syaikh Muhammad Al Ini juga sifat bagi Allah Al bil ulu dengan ketinggian antariqil fiil dari jalan perbuatan. Ini kan Nabi saw mengangkat tangannya ke langit berdoa. Kalau kita lihat, ini kan hadis panjang ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini tentang laki-laki yang datang, ya menghadap Nabi saw di hari Jumat katanya kemarau panjang. Habis semuanya harta. Udah hancur, udah gak ada lagi. Maka Nabi berdoa dan turunlah hujan. Bukan berikutnya dia datang lagi. Karena kebanyakan hujan, akhirnya hancur juga harta kan gitu kan. Kalau kebanyakan juga salah gitu kan, gak ada juga salah gitu kan. Jadi kebanyakan katanya hancur. Maka Nabi juga berdoa lagi kembali. Ini menunjukkan mengangkat tangan ke langit. Menunjukkan ada sifat ulu bagi Allah Kalau Allah gak di atas ngapain ngangkat kayak gini? Ah, gitu ya. Dari jalan perbuatan. Wa ghairu dhalika minal ahadis alati fiha fi'lun nabi sallallahu alati fiha fi'lun nabi alaihi salatu wassalam idha dhaqara sifatan min sifatillah. Dan yang lain-lain lagi hadis-hadis yang di dalamnya ada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau menyebutkan satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala banyak lagi. Ya, wahyanan dan kadang-kadang ya Qur'an Rasulullah Alaihi Ssalam asyifah min sifatillahi bil qaul. Dan terkadang ya Rasulullah saw ya, menyebutkan satu sifat dari sifat-sifat Allah wassalam bil kaul dengan perkataan wa wa dan kuatkan dengan perbuatan. Jadi jamak ini ceritanya tadi kan dengan perkataan sudah dengan perbuatan sudah tapi ternyata ada di jamak dikumpulkan antara perkataan dan perbuatan. Kita lihat wa taala dan itu kita bisa lihat Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah azza wajalla ketika beliau membaca firman Allah azza wajalla apa kata uh, Allah azza wajalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini innallaha kana sami'an basira sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat wawa'a ibhamahu ala udunihi al-yumna maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan udu ibahamahu, yaitu jari apa namanya, ibu jarinya di telinga kanannya ala ainihi dan yang e, mengikutinya itu apa namanya ini e, telunjuknya di matanya basar fil ini adalah penetapan terhadap asama pendengaran dan penglihatan dengan perkataan dan perbuatan selengkapnya nanti kita akan lanjutkan selang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim Ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an. Tadi disampaikan bahwa penetapan ya uh, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga kan yaitu uh, bil qaul dan bil fiil sekarang kita lihat ternyata ada yang dikumpulkan antara al qaul dan fiil ya dalam menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu beliau sallallahu alaihi katanya membacakan surah An-Nisa ayat 58. Surah An-Nisa ayat 58 di ujungnya itu ada kata innallaha kana samiin basir Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu beliau katanya meletakkan bahwa daibahamahu ala udunihi alyumna. Beliau beliau meletakkan ibu jarinya di telinganya. Dan walati tah ala uh, ala ainihi dan uh, telunjuknya ini di atas matanya begini bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat. Ah ini. Wa bil bil wal Ini adalah penetapan bagi Allah Sami terhadap sama Allah Maha Mendengar wal dan Allah Maha Melihat bil dengan perkataan wal fi'li dan juga dengan perbuatan. Kan beliau membaca ayat. Ah kan begitu. Lalu beliau meletakkan ah kan dua-duanya di sini ada, perkataan dan perbuatan. Allahu Akbar. Ini hadis ya, diriwatkan oleh al habs dalam kitab al fatah akhrajah abu daud juga dengan sanad yang kuat di atas syarat muslim ya dan yang lain jadi ada di dalam kitab dalam dalam kitab al fatah al fatah fatahul bari dan juga di dalam uh, sunan abi daud ya rahimahumullahu taala jami'an jadi tegas ini dan dikatakan oleh Syekh Al-Bani hadis ini sahih dalam riwayat Abu daud Jadi tegas ya bahwa Nabi SAW menunjukkan tentang uh, sifat sama dan basar dengan menjamak perbuatan dan uh, perkataannya. Wahina idin nakulu ketika itu kita katakan kata Syekh Muhammad Salih Al-Taymin. Inna ithbat al-rasuli alaihi salatu wassalamu li sifati yakunu bil wa yakunu bil mustami'aini wa mumfaridaini. Oleh karena itu kita katakan penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sifat terkadang dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan. Mustamia ini mumpir ini, terkadang berkumpul kedua-duanya perbuatan dan perkataan, dan terkadang terasing dua-duanya, artinya sendiri-sendiri. Lalu kita bahas tadi kan, perkataan ada dalilnya, perbuatan ada dalilnya, perbuatan dan perkataan pun ada dalilnya. Ah, begitu ikhwati fillah, ta'ala wa'iyakum jamian para pemirsa, salam TV yang masih setia mengikuti acara kita ini. Jim yang ketiga, yaitu al-iqrar pengakuan bahwa qalilun binisbati lima maka ini sedikit sekali terkait dengan jika dibandingkan dengan sebelumnya jadi yang paling banyak itu penetapan asma dan sifat dari kaul dari perkataan ya yang kedua dari uh, perbuatan yang ketiga dengan penetapan ini lebih sedikit lagi daripada yang sebelumnya ya sudahlah kita katakan tadi perbuatan sedikit tapi ternyata ikrar lebih sedikit lagi mislu al jariyah ala sa'alaha seperti pengakuan nabi sallallahu alaihi wasallam ya terhadap jari ya seorang budak wanita alati saalaha yang bertanya kepada yang beliau tanya ya yang beliau bertanya kepadanya kepada budak wanita itu en Allah <tuh> di mana Allah kalat <tuh> bersama di langit fakarrah Nabi mengakuinya iya nah gitu ngaku ya <tuh> maka Nabi Wasallam berkata kepada tuannya ini <tuh> kalau tidak salah saya Muawiyah bin Hakam As-Sulami ya tuannya Muawiyah bin Hakam As-Sulami Berkata Nabi salam kepada tuannya, "Aqtiqha mereka kalah budak ini. Fa'inah karena dia seorang yang beriman." Hadis riwayat al Imam Muslim rahimahullah hadis jariyah Ini sering dijadikan oleh para ulama dalil bahwasanya Allah Azza Wajalla istawa ala arsy di langit sana. Dalilnya ini, "Aina Allah di mana Allah? Qalat fi di langit." Di dalam hadis itu panjangnya adalah waman ana siapa siapa saya kata rasul antara rasulullah Kau adalah utusan Allah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atiqha fa mu'minah dia karena dia adalah seorang yang beriman kemudian ikhwat fillah azni Allah taala wa iyakum jam jadi ini pengakuan kan Nabi sallallahu alaihi mengakui iya ah gitu mengakuinya mengakui dari perkataan si wanita ini bahwasanya Allah di langit wa wa al-habr minal yahud dan seperti juga pengakuan Nabi sallallahu alaihi terhadap al habr seorang pendeta dari Yahudi. Allazi ja'a wa rasul alaihi salatu wasallam yang datang dan dia berkata kepada Nabi. Jadi datang ada pendeta dari seorang kalangan Yahudi dan dia datang kepada Nabi lalu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna nanajidu anna ya yaj'alu samawati ala isma'in. Kata kata pendeta ini sungguhnya kami mendapati dalam kitab-kitab mereka ya bahwasanya Allah SWT menjadikan langit-langit ini ala isba, ala isba di atas satu jarinya wal aradina ala isba'in dan jari yang dan bumi dengan tujuh lapisnya juga di jarinya wa thara ala isba dan tanah di atas isba itu jarinya ila akhir hadis sampai di akhir hadis fadhahikan nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqan liqaulihi maka nabi sallallahu pun tertawa Kenapa tasdiqan liqaulihi membenarkan perkataan daripada seorang pendeta dari Yahudi ini? Wahdi khalafun ini adalah pengakuan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Masud radhiallahu taalaan. Jadi ini pengakuan Nabi saw bahwa orang-orang pendeta Yahudi itu membaca dalam dalam kitab-kitab mereka, apakah Tauratnya, apakah yang lainnya gitu kan? Mereka menemukan bahwasanya Allah wassalam menjadikan Langit ini di atas jarinya, satu jarinya. Ya. Dan wala aradin ala isba dan jari yang lain, apa namanya ini? Bumi di atas isba, tanah di atas isba, di atas satu jari. Sampai ini kan potongan hadis saja dalam Bukhari Muslim kita bisa cek nanti ini. Fadhahika Nabi Wasallam lalu Nabi sallam tertawa. Kenapa? Tasdiqan liqauli membenarkan perkataan orang yang orang uh, pendeta dari Yahudi ini. Wah iqrar kan pengakuan. Ini menunjukkan apa yang diakui di sini? Sifat Allah Azza apa sifatnya? Bahasanya Allah Azza memiliki jari. Ini sifat zatiah bagi Allah Azza Ya. Nabi SAW menetapkan melalui pengakuannya ini. Menetapkan bahasanya Allah Azza wa memiliki jari. Eh, Pak Ustaz, jari manusia ada loh. Ya ada, siapa yang, siapa yang bilang gak ada? Ada. Jari manusia ada, jari Allah Azza ada. Tapi tidak sama jari Allah dengan jari manusia. Demikian ikhwati billah. Allah Ta'ala wa iyakum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Idza qala qa'ilun. Kalau ada yang mengatakan Ma wajhul ma wajhu jubil imani bima wasafa ar-rasul rabbah au ma daliluhu. Kalau ada yang mengatakan apa ya sisi kewajiban iman kewajiban kita beriman dengan apa yang telah Rasul sifatkan Robnya artinya penyipatan Rasul terhadap Robnya kenapa kita mesti beriman kenapa kita mesti wajib apa dalilnya Kenapa sih uh, Oke okay lah kalau Al-Quran menetapkan Allah sendiri menetapkan Iya Rasulullah kenapa Mesti juga kita imani Kita juga uh, wajib beriman Dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Naqulu kata beliau Kata Syekh Muhammad S.A.W Naqulu kita katakan Daliluhu qawluhu ta'ala Dalilnya adalah firman Allah S.W.T Ya ayuhal ladhina manu'a ya amanu aminu billahi wa rasulih, wal kitabil nazzala ala rasulih, wal kitabil min qabl. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian dengan Allah. Udah beri beriman, orang beriman lagi, ya. Wahai orang-orang berimanlah kalian. Nah, gini kan? Ini ayat yang luar biasa ini An-Nisa 136. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Kan biasanya orang, -orang beriman, begini. Ini enggak. Orang-orang beriman disuruh beriman lagi. Ini menunjukkan apa? Selalu kita menguatkan iman. Memperbaharui iman untuk lebih kuat lagi. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya. Dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya di sini apa? Di sini menunjukkan bahwa kita dituntut untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dan kitab. Wakulu ayatin piadikrun an alaihi salat wasallam mubalighun dan setiap ayat yang di dalamnya ada penyebutan bahwasanya rasul alaihi salatu wasallam muballighun sebagai uh, yang menyampaikan kan muballighun sebagai menyampaikan bahyadalutun bahyadalatun ala wujubi ma qabula ma maka itu menjadi dalil ala wujubi qabuli ma itu menjadi dalil wajibnya kita menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia ini, wahai orang beriman, berimanlah kalian dengan Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan. Nah gitu kan? Li'annahu akbar biha wa ballagha nas Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang sifat tersebut wa ballagha nas dan beliau sampaikan kepada manusia. Wa kullu ma akhbara bihi min Allah. Dan semua yang beliau sampaikan maka itu penyampaian dari Allah. Tidak pernah bertentangan hukum Allah dengan hukum Rasulullah. Penyampaian Allah, penyampaian Rasulullah dan penyampaian Allah nggak pernah sama. Eh, gak nggak pernah berbeda. Mustahil ini bertentangan. Selalu sama. Karena apa yang ditetapkan oleh Allah itu ketetapan Rasulullah. Apa ketetapan Rasulullah itu ketetapan Allah. Nah gitu ya. toh karena Nabi SAW mengatakan ini. Lalu berbicara dengan wahyu kan. Bukan dengan hawa nafsu. Walianna Rasulullah alaihi salatu <tentuk> a'lamu nasbillah. Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling kenal dengan Allah manusia yang paling tahu dengan Allah. Siapa yang manusia paling kenal dengan Allah? Ya Rasulullah. Ya, wa li Dan wa dan Rasulullah adalah manusia yang paling getol dalam memberikan nasihat kepada wa ansahunnas li Dan manusia yang paling apa namanya? manusia yang paling hebat dalam memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah. Wa nasi fi maqal dan manusia yang paling jujur dalam perkataannya wa afsahun nas fi dan manusia yang paling fasih dalam pengungkapannya wa fajtama haqqihi min sifatil qabul maka telah terkumpul di dalam hak rasul daripada uh, min sifatil qabul dari sifat-sifat yang bisa uh, min sifatil qabul sifat-sifat yang diterima artinya inilah menjadi alasan kita ya Kenapa kita mesti menerima apa yang disampaikan Rasul terkait dengan asma dan sifat. Karena ada sifat yang empat ini. Apa? Al-ilmu. Rasul yang paling mengetahui. Wanushu <Sessess> Rasul yang paling kuat dalam memberikan nasihat kepada manusia, paling ikhlas, paling tulus. Wasidiku <Sessess> <Sess> dan kejujuran, walbayan <sess> dan penjelasan. Maka bagaimana? Bayajibu alena anak balakul an Oleh karena itu wajiblah kepada kita untuk menerima semua <Sess> yang disampaikan oleh Nabi SAW terkait dengan Robnya. Wahwa Allah dan itu Allah Ya dan Rasulullah SAW adalah wallahi demi Allah kata Syekh Muhammad SAW wa alam min Rasulullah SAW demi Allah adalah manusia yang paling fasih manusia yang paling kuat nasihatnya manusia yang paling mengenal paling mengerti tentang Allah SAW min kaum dari mereka-mereka kaum aladina tabi'ahum min wal ya Rasulullah SAW adalah orang yang paling pasih. orang yang paling mengenal Allah orang yang paling mengerti tentang Allah dari mereka-mereka kaum ya yang mereka ikuti. Tapi ahum yang mereka ikuti haula dari dari mereka mereka dari golongan apa munatiqati wal falasifah dari golong golongan ahli mantik dan pala sapat filsafat filsafat. Artinya ini orang orang yang uh, mencoba untuk uh, mengingkari dan meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan asma dan sifat. Mereka ini kesungguhnya mengikuti uh, ahli mantik ya dan ahli kalam dan Ahli filsafat yang mereka ikuti, ahli kalam, dan filsafat sehingga mereka mengingkari, ya, mereka berani menolak, ya, apa yang mereka, apa, apa yang disampaikan oleh Rasulullah wasallam. Padahal kewajiban kita adalah konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah adalah kita menerima semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahadak, oleh bersamaan dengan ini ya'kulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanaka la uhsi 'alaika nafsik. Bersamaan dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanaka an ma suci engkau ya Allah la aku tidak bisa membatasi atau tidak bisa menghitung pujian kepada engkau Anta kama ala nafsi engkau sebagaimana engkau puji dirimu terhadap engkau sebagaimana engkau puji terhadap dirimu. Artinya Nabi SAW meskipun beliau sudah menyampaikan semuanya ternyata ada lagi kata beliau masih banyak lagi sifat-sifat yang mulia yang belum tidak mampu Rasulullah SAW, tidak mampu Rasulullah SAW untuk mengungkapkannya karena sangat begitu banyak sifat-sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwan Ikhwah para pemirsa salam TV rahiman Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita wajib beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita tahrib, tanpa kita tanpa kita selewengkan maknanya, tanpa kita ingkari, tanpa kita serupakan dan tanpa kita bagaimanakan atau kita gambarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.